Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Majlis Perangkap Pengerusi Pertuan Nelayan, Pertuan Nelayan, Pertuan Nelayan ada Pengerusi Pertuan Adika Sigi, Tuan-Tuan Kampung, Tuan-Tuan yang sudi hadir ya dalam majlis pada petang ini. Tengok dia dah syok dah ikut saya pergi kempen. Curulan dah ikut dah tadi di Roslan. Hari-hari ikut saya pagi petang dan malam. Dia ada syok dia tadi. Dari Roslan, selaku Buatan Teraya, PIS, Pekat Parlimen Kapal, daripada Parti Amanah, rakan-rakan ini nak kutub bagian saya juga pengarah Teraya Parlimen Nasional, Roslan Kelang, saya Hanis, rakan-rakan pimpinan UMNO Cawangan yang hadir, rakan-rakan tetap kuasa bahagian, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan nama Allah SWT. Alhamdulillah petang ni cuaca pun dah okey. Tadi tengok daripada Sa'lam beri lebat hujan ni. Saya pun risau takut banjir kat sini pula. Takut banjir, tapi walau banjir pun kita risau lah. Kita dah biasa dah dengan banjir. Takut nanti ada banjir ni kan, dia baru sibuk tengok kasut kuning dia musik. Tapi dah berbakat. Jadi ada lagi 3 hari masa berkempen ni. Besok hari Rabu, Khamis, Jumaat sampai pukul 12. 3 hari ni bagi saya penuh dengan cabaran ya. Dalam serangan-serangan ke dalam TikTok ke terhadap calon-calon ni, dia dah mula start macam mana nak damagekan imej saya. Dah cuba start nak damagekan imej saya. Kita memang sayang je tampil. Cari. Ada sikit dua tapi tak kuat. Tak kuat. Walaupun apa pun dia kata, kita di peringkat Malaysia Nasional, di Dos Aklah ni, kami terus jalan. Kami tak beli. Itu semua rekayasa. 100 orang mengatakan Ali UMNO keluar nombor 21. So, dia tak cari tu. Bila UMNO cawangan keluar, saya ketua bahagian. Takkan saya tak tahu. Kan? Cepat payah uban tu buat statement. Dia nak tengok kan. Kata 130 pun, tapi 30 ni pun tak sampai siapa pun tak tahu dah. Dah lama pun orang tak ada dah. Ya, saya tak nama pun tak ada dalam UMNO ni. Jadi inilah yang dia cuba cari kita punya kelemahan. Bila kita Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan dalam Kerajaan Perpaduan, dia tengok kuat. Dia tengok kita kuat. Dia cari kelemahan-kelemahan kita. Ini yang kita kena hati-hati. Kalau kita ikut merata, maka masuklah dia punya jarum. Jadi ya, kalau kita buat kuat lawi, kuat tahu. Tapi dalam masa yang sama kita ada menusuk ke bawah, check. Kan? Jangan serang, relax dia buat tahu. Kita attack dia tak boleh serang, dia tak boleh nak defend. Saya attack dia sendiri, dia memang tak boleh nak defend lagi dah. Itu memang kejataan. Saya cakap kerana pengundi-pengundi sini bagi tahu kat saya. Mengadu kat saya. Mereka mengadu kat saya tentang kesilapan 5 tahun yang lepas. Pengundi tak salah. Dah pilih Pakatan Harapan dah betul dah. Tapi dia yang kianat keluar daripada Pakatan Harapan. Betul tak? Dia keluar. Kalau dia duduk dalam Pakatan Harapan, nampaknya kan saya pun tak bertanding kat sini. Betul tak? Kalau dia duduk dalam Pakatan Harapan, saya tak bertanding kat sini. Mesti sini dia punya. Kan? Yang ini, kesilapan dia yang silap. Pengundi dah bagi mandat dekat dia untuk memimpin di Jusat Kelang ini. Dapat pula esko pelancongan 22 bulan. Saya ingat janji nelayan dah semua upgrade dah. Dah cantik dah semua dah. Tarik pelancong datang sini. Jangan ingat tak ada orang datang sini. Orang luar datang sini nak pergi mancing, nak berdebut kita kan. Orang pergi keluar mancing tau. Ramai. Yang kita jaga pun orang lagi simpan kat sini. Satu tarikan.
tapi dia memandang benda ni remeh. Ya, dia tak nak berurusan dengan orang kampung, tak nak berurusan dengan rakyat. Banyak sekadar lah itulah ini lah, nak itu nak ini rezeki. Dia jadi orang yang tak suka macam tu. Dia tak suka ada nyamuk, dia malas-malas dia tengok. Inilah satu kesilapan dia. Dia tak tahu aset di Tun Sat Kelang. Aset di Tun Sat Kelang, kita ada jenis layan yang banyak sepanjang ni. Dan kita ada Tanjung Harapan, kita ada tempat makan ikan bakar, kita ada kolam memancing. Yang ni dia tak pandang. Kolam mancing tu buat dulu. Ini untuk apa? Orang datang luar, orang luar datang mancing kan? Kita ada sangka ikan di Pulau Ketam tu. Banyak perkara yang dia boleh bangunkan dan meningkatkan ekonomi penduduk di Tun Sat Kelang ni. Yang ini tak jawab, tak ada, dia tak fikir. Sebab 22 bulan dia cabut keluar abad. Lagi lama dia lagi teruk kena. Ini semua ni adalah menjadi apa kata orang, pengalaman kita supaya kita tidak buat kesilapan yang itu tadi. Yang ini, jangan jadikan kesilapan yang itu tadi. Dia tak buat biaya libang, okay. Dia pun rajin. Dia rasa orang Sat Kelang ni banyak suka dia juga kan. Rajin pun sana, pergi sini, sini. Soal dari segi pembangunan, dia rasa, tapi dia rajin. Dia nak dengar, okey tak apa. Dia sekadar di parlimen. Cuma kesian dia juga, dia pun panggang. Dia nak tolong tuan-tuan, perempuan pun tak boleh. Dia akan cakap, dia pun panggang. Dia tak berhubungan. Kan, tapi dia dah parlimen dah. Siapa yang suka dia, dah pergi ke parlimen. Kan, dia pembangkang tak boleh nak salurkan bentukan dekat Tun Sat Kelang. Sama sekali parlimen kapal. Tapi Tun Sat Kelang sendiri nak pilih wakil rakyat, jangan pilih lagi yang pembangkang. Kita tahu kerajaan perpaduan yang ini, kerajaan PH Pengantar Rapat yang, yang menteri besarnya Dato' Sri Amiruddin, 5 tahun ni dia perform bagus. Performan dia bagus. Kalau dia tak bagus, barisan nasional dah hantar dia juga dah. Baik, macam-macam isu keluar. Tengok mana tu Admin Ali, Khalid Samad, apa ni, Khalid Ibrahim. Banyak kita attack dia kan. Tapi bila tak Amir masuk ni, elok, kita tengok semua dah ada bikas lah, apalah tu sebulan. Kita cakap apa, kau dah ikut macam barisan nasional pemerintah dulu. Kita setuju je lah, nama je kau tukar. Kan, benarnya sama je. Betul tak? JKM dulu ada bagi bantuan 300, dia tukar pada Bikas, sama juga lebih kurang. Ya, ada orang meninggal, dulu 1,000, dulu kita bagi 2,000, sekarang ada 1,000, nak kena ada 1,000 setengah. Orang kahwin lah, apalah. So, bentuk apa ni cakap tadi? Beranak dia daripada beranak kan? Barisan Nasional buat sebelum beranak lagi dia sediakan, Pak, lengkapan. Sebelum beranak lagi. Tak jadi anak pun dia sediakan. Nampak tu? Betul? Nak kahwin bagi duit 500 kan? Hari tu berarti sebelum dia dah anak lagi dia dah sediakan. Ya? Yeah? Yang ini kita tengok dasar yang dibawa oleh kerajaan negeri bagus. Dan kita tak, kita dah kerja sama DAP, baru saya tahu macam mana gerak kerja mereka. Tahun ni saya rasa kita ada barisan nasional, kita belajar macam mana dia orang punya perjuangan, macam mana dia juga kerja. Kita belajar tu, balik boleh dia. Kalau soal yang lain, soal perkara-perkara pokok, mereka aku, mereka hormat ya, pada perlembagaan yang telah ditetapkan. Jadi benar, selama ni saya nak pemuda ni tak ada banyak masalah. Ya, tak ada banyak masalah kita dengan DAP. Kita okey. Kita bukan masuk DAP, kita bukan bergabung dengan kita, kita bergabung dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ada DAP, ada ada PR, ada Amanah. Kami Barisan Nasional ada MIC, ada MCA, MIC, IPF. Hello, itu aja kat sini lah. Hello, beratur pemimpin dia sama-sama. Ya, satu komuniti India, berkumpul semua dalam batin dalam kumpul lah. Hello, itu aja. Tak bergaduh dia. Ya, yang ini yang kita nak. Saya rasa kan jangan gaduh-gaduh. Kita sekarang satu geng, tak payah gaduh lagi dah. Kita buat ini pun untuk kebaikan kaum tersebut. Kita nak bang bersama dengan kita. Tapi kita nak bersatu. Bersatu ni dia nak bunuh kita. Dia memang nak bunuh UMNO. Perlembagaan dia, dia copy paste ni, UMNO ni ikut. Tapi cakap orang yang ni, parti yang ni,
nak bersama dengan kita. Itu sebab pucuk pimpinan di bawah dari RPD buat keputusan tepat. Bukan dia seorang keputusan, keputusan paling tinggi, tepat. Yang dia tak memilih Perikatan Nasional, tapi dia memilih Perikatan Harapan untuk bersama, untuk bergabung bentuk kerajaan perpaduan. Ini tepat. Kalau dia buat keputusan bersama Perikatan Nasional, lagi banyak parah. Saya rasa Tok Lah pun terduduk kat sini lagi lah. Saya mesti bergaduh dengan dia. Yeah. Hashim ni yang buat Tok Lah ni pun saya rentam dia. Semua orang menunjuk dia. Tadi baru lah pun macam-macam. Tapi bila saya tengok Tok Lah ni pun, patutlah Hashim minat kat dia. Orang ni rajin kerja. Yeah. Tengok masalah kampung ni. Patutlah Hashim minat kat dia. Tak salah. Bila dah kenal, tak salah saya tengok. Betul lah. Tapi ada yang Tok Lah, ketua kampung ada yang seorang dua tu pun, buat saya kepala kita orang tu lah. Ada seorang dua tu ada yang buat saya kepala juga. Bila kami ada JPJKP ni, ada dia bersaing dengan MPJK tu, ada sikit yang tahu nombor bio juga tu banyak. Orang kampung pun banyak. Tapi kampung delik ni, alhamdulillah bawa pimpinan sekolah ni, alhamdulillah saya tengok cantik. Orang UMNO pun boleh minat, boleh tertarik. Yang ni saya respect. Yang ni tu saya respect. Kalau tak bagus, pastinya orang tu dia tenten nilai lah. Saya tak boleh. Ini bersama juga kan dia. Tapi alhamdulillah, saya tengok Tok Lah, saya pergi rumah dia tadi kan.